yang akan mengguncangkan lokasi ini. Untuk disilahkan memasuki area karena untuk menghemat waktu kita. Mohon kesediaan Bapak Ibu penonton yang paling depan untuk dapat duduk ya. Nah, jadi dapat duduk karena Bapak Ibu yang dari belakang. Selanjutnya kita saksikan bersama silat dari Bunga Islam. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk silat dari perguruan. Kita lihat ini para pesilat cilik. Iya.
Bapak Ibu untuk dapat memberikan ruang jalan kepada rombongan arah-arah kita. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Bang Samsul Bambang, PT.Timah dan juga Honda. Honda, iya. Jadi luar biasa, dan ada juga pihak sponsor lain. Ya, setelah 2 tahun kemarin kita tidak bisa melaksanakan. Karena kita dilanda pandemi corona, dan alhamdulillah pada tahun ini diselenggarakan kembali sedekah kapan pundi kita. Dan alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi, bisa menerima tamu-tamu kita dari luar. Dan jangan lupa nanti teman-teman mampir ke rumah kita ya. Iya, ditunggu kedatangannya. Jadi untuk tni masing-masing dari yang sudah ini di bawah komando pimpinan Kak Supri Kayati. Yang apa yang lain dong? Sedikit, Kak Supri Kayati ya. Di bawah asuhan Omong. Tugas bunga. Tidak tahu apa lah. Tidak takut ada kena anak. No ye.
para pemain. Yang pertama adalah laporan dari Ketua Panitia. Iya. Yang pertama, laporan Ketua Panitia akan disampaikan oleh Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Wahyu. Dipanggil sehari-hari kalau dikunci Selana. Terus tempat tinggal saya di Dusun Tiga di Alah Kota. Setelah saya akan menyampaikan laporan panitia Serikat Papung Kundi Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Timur apa yang dipilih, dan yang terhormat Pak Wakil Bupati Negara, yang terhormat dan yang terhormat Bapak Camat Pangkritik, terus yang terhormat dan yang terhormat Pak Suhandi selaku pesta adat suku Dren yang diselenggarakan setiap tahun di Kampung Kuni. Sudah dilakukan sejak turun-turun saat ini. Kegiatan diisi berbagai kegiatan adat dan kegiatan keagamaan. Maksud dan tujuannya di sini pertama melestarikan kudring di bumi sejiran serta sawan. Waktu pelaksanaan dari mulai hari Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2022. Hormati Kabupaten Bangka Barat, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bangka Barat yang Pasar di Albalangasi untuk juga ikut bersama-sama dengan kita di sini, Pak Rudi, perwakilan dari PT Timah untuk dapat ber Selamat datang. Min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli mantan kades, mantan anggota dan seluruh masyarakat Kundi yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala ini
sekian tahun kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan-kegiatan seni dan budaya tidak Zakat Kundi Bersatu yang sekian lama sudah tertunda dan tidak terlaksana dan tidak bisa dilaksanakan, hari ini bisa kita laksanakan. Dan memang saya melihat dan ini luar biasa ya. Jangan lupa nih, gak rumah gak, ya gerai. Kata lagu Pak Pingin tadi, Yogi apa tadi? Yogi gerai ya udah. Terus misalnya memuji kawan kita cikar teman tadi, siapa tadi? Itu ya. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu, kita di Kundi ini banyak pegiat-pegiat seni yang mengangkat potensi-potensi budaya, terutama bahasa Jeryang. Karena dulu orang kita orang Kundi, misal ke Pekal Pinang nggak pakai bahasa Pekal Pinang, ya belajar. Tetapi alhamdulillah sekarang dengan gebrakan-gebrakan pemuda-pemuda kita memperkenalkan bahasa Jeryang, yang pertama dengan orang Jeryang Kundinya melalui lagu orang apa itu, Jika Band, dan ada juga tadi lagu-lagu lainnya. Dan alhamdulillah sampai sekarang bahasa Jeryang dapat dikenal di Bangka Belitung. Wah, luar biasa sekali ya. Langsung saja kita undang kembali Kepala SD Negeri 3 Simpang Tritip untuk dapat bergabung bersama-sama dengan kita di panggung. Nah, tamu undangan hadirin, malam hari ini akan ada parade tarian dari anak-anak kita yang akan menggoncang panggung kita. Kalau biasanya digoncang dengan goyangan-goyangan, malam ini yang tradisional-tradisional dulu. Iya, benar sekali. Oke, langsung saja kita untuk penyerahan. Mungkin ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT. Pada tahunnya kita lah dapat sedekah kapong sama-sama. Jadi ingin kami sampaikan, kumohon izin kepada Pak Wakil Bupati, Pak Camat, kawan-kawan dari Dewan, izinkan gue minta waktu di acara kita, ingin mengucapkan ucapan terima kasih. Karena kami beberapa minggu yang lalu diizinkan untuk membawa anak-anak kami dalam rangka penelitian tentang keunikan pesawah di Kundi. Nah, jadi insya Allah kami akan mengangkat pesawah di kita menjadi sebuah tulisan yang akan dilombakan di tingkat nasional. Mudah-mudahan minta doanya agar ini berhasil. Nah, jadi anak-anak kami inilah yang akan menulis, kemudian nanti insya Allah akan kita bukukan. Kalau berhasil insya Allah akan kita sampaikan ke Kundi bukunya, insya Allah. Tolong doa. Kemudian dalam rangka lomba juga dari UBB, UBB mengadakan lomba untuk membuat film budaya. Jadi kebetulan di Kundi lekap ada pesawah, ada sedekah kapung, maka kami bawa anak-anak kami ke Kundi sekaligus memperkenalkan Kundi di Bangka Belitung, insya Allah. Jadi kami atas nama SMA 1 Merawang Kabupaten Bangka mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Kemudian kami ingin menyerahkan sebuah bingkisan sebagai ucapan terima kasih kami.